Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Sugi Siswanto di channel Sugi Rifat. Di video kali ini saya akan membagikan tips cara membuat jendela aluminium atau cara merakit jendela aluminium. Mau tahu seperti apa prosesnya? Simak video ini sampai selesai dan jangan lupa subscribe. Ya, kita mulai cara merakit jendela aluminium. Pertama kita pasang karet stopper atau karet sirip ini yang ada di profil jendela. Fungsi karet ini supaya air tidak merembes ke dalam atau tidak tampias. Kita pasang satu persatu, ini ada 4 sisi, atas, bawah, terus kanan, kiri. Sebelumnya bahan jendela ini sudah dipotong 45 derajat ini siku. Kita pasang karet satu persatu. Karena ini bahan jendela gunung, jadi karetnya cuma ada di bagian luar ya teman-teman. Bagian dalam yang nanti ketemu kaca itu nggak ada karetnya. Kita langsung silen. Setelah karet terpasang, kemudian kita bor ini untuk nantinya kita sekrup di bagian ambangnya ya teman-teman. Aduh, kelihatan teman-teman. Yang kita bor ini bagian ambangnya, kanan kiri, terus ini ada dua ambang kan, kita bor semua itu ujung-ujungnya. Kemudian setelah kita bor, kita ambil sekrup untuk kemudian kita rakit dengan tiang jendela aluminiumnya. Proses rakitnya seperti ini, kita paskan atau kita sesuaikan lubang tadi dengan yang lubang sekrup yang ada di dalam tiang jendela aluminium. Setelah kira-kira pas, kita sekrup ini terangkai seperti ini. Kemudian satu sisinya lagi juga kita sekrup. Setelah tiang yang satunya kita sekrup semua, tinggal tiang yang satunya lagi kita sekrup. Ini membentuk kotakan persegi panjang ini ya teman-teman. Ini udah terang, udah membentuk jendela. Tinggal satu sisi lagi yang kita sekrup. Ini nanti kita pasang kacanya juga, kita lepas lagi sekrup-sekrup yang tadi kita pasang, kita lepas terus masukkan kaca, sekrup kembali. Beda dengan casement, bahan casement biasa itu nggak usah pakai di
dibongkar-bongkar juga kita bisa pasang kacanya. Ini ujung-ujungnya udah rapi, udah ketemu aduk manisnya. Oke, terima kasih, itu tadi cara membuat jendela aluminium. Ini yang sudah jadi, ini udah terpasang. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai detik ini. Jika video ini bermanfaat, saya mengajak teman-teman untuk subscribe sekarang. Jika video ini tidak bermanfaat, silahkan klik subscribe. Dan jangan lupa komen di bawah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rivet.